berjumpa lagi dengan saya, ibu-ibu, teman-teman, sisa-sisa yang ada di rumah. Kali ini kita masih membuat bros dagu juntai, tapi dengan model yang berbeda. Brosnya seperti ini. Dengan modal murah, tapi tidak murahan ya bun. Langsung saja kita ke cara pembuatan. Alat dan bahan yang kita perlukan. Alatnya seperti biasa, lem F6000, tang pembulat plus tang potong seperti yang sering saya gunakan, bros, resin mawar, manik kristal yang berbentuk diamond 3 buah, ring besar ukuran 1,3 satu buah, manik-manik kristal yang bulat yang berukuran 0,5 cm lebih kurang sebanyak 34 buah, paku T sebanyak 18 buah, nanti satu untuk resin mawar seperti biasa. Rantai. Baiklah, langsung kita ke cara pembuatan. Yang pertama, kita rangkai dulu manik kristal dan paku T. Kita sisihkan dulu satu paku T-nya untuk resin mawarnya nanti ya. Satu paku T kita isi dua manik-manik. Sisakan juntainya, rantai juntainya sekitar 4 atau 5 cm. Kemudian kita rangkai manik kristal yang berbentuk diamond 3 buah tadi. Kita jadikan jadi satu dengan ring yang besar. Paku T di resin mawar. Ini dia ibu-ibu, teman-teman, brosnya sudah jadi. Jika
juga ibu-ibu dan teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.